Kita ada penyertaan 27 orang. Cik Basiro Abdullah, selamat datang. Adakah Cik Basiro Abdullah? Cik Hairul Rijal, selamat malam. Tak dengar suara eh? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Hairul Rijal. Boleh tahu cikgu ke ataupun parent? Tak, saya untuk anak. Untuk anak. Di mana ni? Di mana? Johor Bahru. Di mana Johor Bahru? Okey, selamat bersua di Google Meet kita ni. Kita sedang menunggu lagi pendaftaran ataupun apa ni? Permohonan apa ni? Pelajar-pelajar kita atau parent ya. Kita dah ada 31 orang yang sudah aktif. Puan Nur Ziana. Assalamualaikum Puan Nur Ziana. Selamat datang. Tak dengar. Waalaikumsalam. Okay. Saya nak parent ada sama masa belajar ni. Parent mesti ada sama supaya dia boleh mengajar semula kaedah ini. Kalau saya tengok anak saja nanti saya akan leftkan ya. Sebab saya nak interaksi dengan parent supaya ilmu ni boleh diteruskan. Saya tengok ada anak saja ni. Okey, Puan Nora Syikin ada ke ni? Puan Nora Syikin. Ni anak aja ni. Mak dia ada? Ya, saya ada. Tu mak dia. Okey. Jangan tengok aja, sediakan kertas dengan pensel. Betul. Okey. Ni. Okey, saya akan tanya Puan Adriana Umaira. Siapa dia? Ada parent dia? Ayah atau mak dia ada? Adriana Umaira yang atas kali ini. Dah hilang. Negeri. Tolong offkan mic dulu eh. Ada ni Akmal Yana ni dia onkan mic. Okey, saya cuba test dulu eh. Cuba tengok, saya cuba test masukkan bahan saya. Boleh nampak tak bahan saya ni? Oh, tak boleh keluar eh. Mana benda ni? Thank you.
Okay, sebentar lagi. Sudah ada 42 orang penyerta anda online. Terima kasih kepada yang baru masuk. Okay, ada lagi penyertaan. Cik Muhammad Afiza, mau masuk? Ya, Tuan. Saya, Tuan. Okey. Cik Muhammad Afiza daripada mana? Tuan daripada mana? Cik mana? Saya daripada Nismillah, Tuan. Cikgu ke? Ha, cikgu. Anak saya nak kan. Alhamdulillah. Cikgu sekolah mana tu? Nismillah di mana? Saya di Bahau. Di Bahau. Okey. Di Bahau, ya. Okay, sama untuk belajar teknik sefir tak payah hafal, ya. Kita akan belajar teknik sefir tak payah hafal. Dengan ni. Okey. Sebentar lagi kita ni nak dalam pukul 8 ni. Okay. Ingat saya nak mulakan. Bila saya mulakan lagi dah tak boleh orang masuk lagi lah. Saya tak nak ada gangguan. Jadi kita ada terima sebanyak hampir berapa ni eh? Sekejap ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Dah pukul 8 ni. Yang ya. Salam. Oh, tak dapat link eh. Okey, saya tengok kejap ni. Nama apa? Salam. Nah, Iskot. Ya, saya tengok. Ni tak payah lari. Ini bangga. Ini bangga, salah tu.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah pukul 8 malam seperti yang saya janjikan. Kita akan mulakan pelajaran kita. Terima kasih kepada parent yang bersama anak-anak ya. Jadi hari ini nak menguasai sefer tanpa menghafal. Ya. Saya akan test dulu saya punya bahan ni. Okey, hello, nampak tak sini? Ada ada tak sini? Tak. Nampak okay. Muka tuan. Tak nampak. Okay. Okay. Nampak. Nampak tak ni? Tak ada. Oh, bentangan didik ibu sefer. Nampak. Nampak tak? Okey, dah nampak. Nampak. Okey, eh? Okey, selamat semua. Jadi, saya akan teruskan dengan pembentangan saya. Jadi, saya harap parent offkan mute-mutekan dulu mic. Jadi, sepanjang saya menerangkan, sekiranya ada yang tak faham, boleh syarat itu. Bila saya kata terangkan kepada anak, saya kasih masa 1-2 minit. Kita terangkan. Jadi ada yang parent tak faham, boleh tanya dan kita akan teruskan. Kalau benda ni berjalan lancar dalam masa 1 jam, 1 jam setengah, kita akan selesai. Ya. Jadi saya akan tunjukkan saya ini ialah siri, saya ingat dah siri yang keberapa lah. Tetapi pada hari ini sama berapa tadi 50 parent yang dah masuk sebelum pukul 8 ni yang merata-rata satu Malaysia. Sabah, Sarawak, Perlis, Kelantan semua ada sekali. Ya, termasuk baru. Jadi kita akan mulakan dengan okey, boleh tak saya nak tengok ada lagi yang nak masuk Boleh tunggu sekejap tak? Saya takut ada yang tak dapat link saya ni ataupun ada yang nak masuk ni saya tak dapat ni. Okey, saya cuba sebab ada lagi yang nak masuk ni. Okey, saya terima semua sekali ni. Okey. Okey, ada masuk ni. Ada lebih kurang 50, 62 orang ni yang dah masuk ni. Tahniah yang dapat masuk. Mungkin ada biasalah tu Jadi saya okey, saya harap dah tak ada masuk lagi lah Sebab apa nanti ada gangguan. Saya kena on off saya punya ni kan. Hilang semua sekali kan. Okey, saya keluarkan balik saya punya file tadi. Okey, boleh nampak tak pembentangan didik ibu Sifir Alif ni? Boleh nampak ke? Cuba buka mic. Boleh. Saya teruskan dengan slide saya yang kedua. Boleh. Okey. Saya okey, offkan mic semua. Saya dan supaya apa yang tak faham boleh stop saya. Nama daripada mana Okey, saya tunjukkan saya punya gambar ni dulu. Okey, kalau tengok di sini saya ni merupakan innovator Saya ni seorang apa ni apa nak kata innovator ni menciptalah idea-idea baru ni yang telah diiktiraf oleh Yayasan Inovasi Malaysia pada tahun 2012. Dan saya juga telah membuat pembentangan kepada apa ni MOE Ministry of Education Pejabat Pelajaran apa ni Kementerian Pelajaran Malaysia tahun 2014. Kemudian saya telah dijemput di Persidangan Inovasi 2018. Jadi progres saya punya inovasi ni telah di
buat sejak tahun 2012 dan saya dah jumpa ramai murid-murid, ramai guru-guru dan juga saya buat parenting macam yang kita buat malam ni. Lebih 5,000 berapa dah belajar lah ni. Dan saya pun buat di peringkat sekolah atau universiti, saya present. Okey, jadi saya akan tunjukkan slide yang seterusnya. Boleh nampak tak saya cuba tuan kemai? Nampak tak? Okey, ada kotak, ada kotak tu kan? Boleh. Ada kotak tu kan? Okey, saya nak ceritakan apa makna kotak. Nampak. Offkan mic. Offkan mic. Saya nak cerita apa maksud kotak ni. Okey, yang ini adalah satu satu pemerhatian dari seorang guru matematik apabila saya memberi taklimat, dia kata ada dua keadaan. Pertama, keadaan dengan selepas belajar, ya. Jadi yang ini kita tengok, saya letak itu tempat letak kereta, kantin, makmal komputer. Lepas tu dalam padang bola tu banyak sifir. Ini bermakna sebelum kita nak belajar teknik yang saya akan terang sekejap lagi, dia punya cara bersepah-sepah. Eh, ada dekat kita nak cari sifir 7x8 kena pergi dekat letak kereta. Nak cari jawapan 5x6 pergi kantin. Itu maksud dia lah. Susah budak nak jawab, nak cari tempat tu. Tetapi guru ni kata apabila saya menerangkan teknik, apa ni, padang bola. Jadi dalam padang bola ni semua jawapan ada dekat situ. Murid dah tak payah pergi penjuru-penjuru sekolah. Jadi inilah teknik yang akan saya tunjukkan, terfokus terus akan dapat jawapan. Okey. Okey, mari kita tengok yang ketiga. Slide seterusnya saya buat ini ialah kotak. Luar kotak ada apa? Boleh jawab tak? Siapa nampak? Luar kotak ada apa? Cuba buka mic cakap. Baju. 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 Apa baju ada? Baju. 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 Tiga baju ada, okey. Ada tiga baju ni. Okey, ini ialah bilik. Pas gini bilik, ini ialah pintu. Jadi sekarang bila ibu kamu suruh sangkutkan baju ni masuk dalam bilik, tak ada tempat sangkut. Mana tempat sangkut? Tak ada. Baling dia sebarang je. Ha, baling je dia. Jadi ibu suruh masuk on merah pula. Cari tempat sangkut. Tak ada juga. Mana nak sangkut baju ni? Tak boleh sangkut. Campak je. Sama juga baju hitam ni. Cari tempat sangkut. Tak boleh sangkut. Jadi memang tak melekat pun. Jatuh kat lantai je semua. Ha, ini maksud dia. Okey, kita lihat pula. Selepas belajar teknik ni, dalam bilik ni apa beza? Okey, siapa boleh cakap apa beza dalam bilik ni dengan bilik yang pertama ni? Apa beza dia? Ada penyangkut baju. Nampak tak? Jadi okey, jadi ibu kamu suruh sangkutkan baju, eh senang je. Letak je sini dah boleh sangkut. Ambil ni. Dah boleh sangkut sini. Melekat je. Itu maksudnya. Maksudnya dengan teknik baru ni, kamu dah boleh berfikir kat mana. Macam mana nak dapat jawapan nanti. Okey. Yang ketiga, tengok ni gambar rajah ni. Okey, nampak? Satu mata kecil, satu mata besar. Ini mata besar mas. Dia faham sifir, dia marah kita. Ini mata kecil ni ada dekat satu segi tiga. Ini maknanya ialah anak-anak ni, murid-murid ni, dia tak nampak jauh. Dia nampak dalam ni saja. Tetapi ibu bapa, dia nampak lebih luas lagi. Maknanya dia boleh ceritakan keadaan. Anak tak boleh. Anak nampak yang ni je, kecil je. Bapa ni nampak besar. Ini kawasan yang ibu bapa boleh faham dan boleh terangkan anak. Itu. Okey, saya mulakan itu. Itu cerita dulu. Sekarang saya mulakan dengan pengajaran pertama saya ni. Nampak tak? Cuba on ke mic. Nampak nombor apa tu? Cuba cakap nampak nombor apa tu? Offkan mic. Offkan mic. Saya nak terangkan ni. Offkan mic. Okey, kita tengok satu ni.
Okey, saya keluarkan dulu. Ini yang sangat penting. Sebelum nak belajar sihir ni, ini penting. Okey. Yang tak faham, parent yang tak faham, onkan nombor ya. Nombor 1 sampai 9 yang murid-murid atau anak kita belajar kat sekolah. Inovasi yang saya tunjukkan ialah setiap nombor ini ada nilai yang saya masukkan. Satu diwakili oleh satu di sini. Boleh faham tak? Onkan mic, boleh faham tak? Boleh. Kalau satu, dua ada berapa? Dua ada berapa? Dua. Tiga ada berapa? Tiga. Empat ada berapa? Okey, sampai sini semua dah faham tiga je. Okey, untuk lima, dia hanya ada satu garis saja ni. Garis ni mewakili lima ni. Ha, ni lima ni. Saya masukkan. Jadi kita sebut sini lima. Sebut semua? Lima. Okay. Untuk menyebut enam, kita akan sebut lima dulu. Lima, enam. Sebut? Lima, enam. Untuk sebut tujuh, sebut lima dulu. Enam. 5, 6, 7. Nak sebut 8. 5, 6, 9. 5, 6, 7. Yang ni ialah chapter 1 yang kena faham. Okey. Sekarang saya ada satu minit untuk parent tangkan balik pada anak macam mana nak menyebut. Kasih kata ni parent seorang-seorang saya kata ni. Saya beri satu minit ataupun tiga minit terangkan. 6, 7, 8, 9. Okey. Nak kira nombor satu dia buat sini. Boleh. Tak tengok. Okey, terangkan anak-anak dulu. Lima yang telah kau lah. Itu buka je. Itu apa yang tak payah. Okey, tutup. Dia tutup. Macam ni. Titik situ dia. Sini, titik. Okey, tanya anak. Macam mana nak sebut 8? Cuba tanya anak 8. Dia sebut 5, 6, 7, 8. 5, 6, 8. Bagus. Macam mana nak sebut 9? 5, 6, 7, 8. Bagus. Anda dah boleh menyebut nombor dengan menyebut 5 dulu. Okey. Saya akan teruskan. Okay, saya akan buka balik ni. Ini ada orang yang pun tak dapat lagi tadi. Saya akan tunjuk pergi dekat tadi. Okey. Saya tanya balik. Nampak tak nombor keluar balik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak ke? Nampak. Okey, saya teruskan. Sekarang kita nak lihat istilah. Kita nak tengok istilah.
Apa makna K? K makna dia ialah nombor kecil. Apakah nombor kecil? Sebut. Apakah nombor kecil? K. 1, 2, 3. Apa makna B? Besar. Apa nombor besar? 5, 6, 7. Sekarang parent dah tahu membezakan nombor besar dan nombor kecil. Ingat eh. Nombor kecil ialah 1, 2, 3. Dan nombor besar ialah 6, 7, 8 dan 9. Okey, lihat slide seterusnya. Ini ialah gambar raja sempadan nombor. Nombor kecil 1, 2, 3, 4. Nombor besar 5, 6, 7, 8. Kita nampak nombor besar semua ada garis, ya. Nombor besar semua ada garis. Nombor kecil ada garis. Okey. Saya teruskan. Kita mulakan dengan macam mana pemahaman ni. Okey, kita nak mulakan melihat apakah kumpulan KK, kefir yang kecil-kecil. Maknanya kecil, nombor kecil darab nombor kecil. Dia bermula dengan satu darab satu. Okey, ikut sama-sama. Baca sama-sama. Satu, satu. Satu, dua. Satu, tiga. Masuk ni. Okey dan okey. Dengar dulu saya cakap ni. Saya kata kita akan sebut serentak. Kita akan serentak. Saya ulang balik tengok eh. Saya ulang balik. Okay, saya akan ulang balik yang ini. Semua diam dulu. Saya akan buat dalam bentuk irama. Dengar ni. Lepas ni semua kena buat cara saya buat. Dan serentak. Yes. Satu, satu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, empat. Dengar, dengar dulu. Offkan mic semua. Hey. Offkan mic semua. Offkan mic semua dulu. Ni, ni sabar ya Rashid ni. Offkan mic semua. Ini siapa ni? Sabar ya Rashid. Haa. Masuk lagi ni. Tak apalah, saya terima juga. Okey, offkan mic semua. Tengok balik. Saya akan nyanyi. Lepas tu saya nak semua nyanyi macam saya ni. Dengar dulu saya nyanyi. Jangan nyanyi dulu. Satu, satu. Satu, dua. Satu, tiga. Satulah empat. Dua, satu. Dua, dua. Dua, tiga. Dualah empat. Tiga, satu. Tiga, dua. Tiga, tiga. Tiga lah empat. Empat satu, empat dua, empat tiga. Empat lah empat. Okey, buka mic semua. Buka mic semua, semua. Buka mic. Kemudian ni action. Jadi, satu, dua, tiga. Okay, begini semua. Offkan mic semua. Offkan mic.
Ini ialah kumpulan kecil darah kecil ataupun kita namakan kumpulan Kota Kinabalu. Saya ulang balik. Kota Kinabalu. Ya. Dengan ini kecil darah kecil Kota Q. Okey, kita kedua. BK besar darah kecil atau kecil darah besar. Okey. Saya akan tanya orang Melaka onkan mic, orang Melaka. Yes. Okey, orang Melaka onkan mic. Mana orang Melaka ni? Siapa orang Melaka ni? Okey, siapa orang Melaka? Me. Melaka. Saya. Sebut nama. Eh, mak di mana? Mak di mana? Sini, sini. Okey. Puan Sabariah ada ke? Eh, siapa? Ya, siapa Melaka ni? Ya, Puan ada. Siapa nama? Siapa nama? Ponia, Ponia. Ponia? Ponia. Tak ada pula gambar sini. Kat mana gambar? Ponia, orang Melaka. Kalau orang Melaka, saya nak tanya. Apakah, dengar sini, Puan Mia, dengar sini. Apakah ringkasan bagi BK dekat Negeri Melaka? Bukit Katil. Ah, Bukit Katil. Bagus, orang Melaka. Okey, orang Kelantan. Orang Kelantan main, orang Kelantan. Orang Kelantan. Siapa ada orang Kelantan ni? Haziq. Haziq. Okey. Parent dia, parent dia siapa? Parent dia. Orang Kelantan, orang Kelantan. Parent dia siapa? Ada kan orang Kelantan? Ada. Okey. KB ni kita nak nama apa? Di Kelantan, KB apa dia? Baru. Bukit Katil atau Bukit Baru. Ingat eh? Bukit Katil atau Bukit Baru, teknik dia lah nombor yang besar darab nombor kecil atau terbalik. Okey, nyanyi dia macam ni. Saya nyanyi dulu. Offkan mic semua. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. Okey, orang Kota Baru tadi. Tolong nyanyi balik. Parent, nyanyi balik. Alah, parent. 5-2. Saya dengar suara ayah. Saya minta parent, tolong parent nyanyikan saya. Ada ada. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. Bagus, pandai eh. Orang Kelantan mana ni? Okey, orang Melaka ni tadi. 6-1, cepat. 6-1. Ponia, Ponia. 6-1. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4. Okey, kita nyanyi sama-sama semua eh. Onkan mic semua. Anak-anak semua nyanyi.
BB Bandar Besut. Okey. Nombor besar dan nombor besar. 55 56 57 58 59. Okey, buka mic. Nyanyi semua. 1 2 3. Saya nak pergi kepada teknik. Okey, tengok sini. Okey, tengok sini. Okey, kita ada 3 set awal. 2 darab 1. 2 darab 2. 2 darab 3. Dengar betul-betul. Tenang. Nanti, nanti dengar. Okey, dengar sini. Parent eh. Saya akan tanya parent kan eh. Kena jawab eh. Boleh? Okey. Kita had 2 darab 1. 2 darab 1. Apakah nombor kecil? 1 ke 2? 1. 1 nombor kecil. Kalau 1 nombor kecil, ada 1 bulat di bawah dia. Ni. Okay. Dan masukkan nombor 2. Jadi jawapan dia adalah 2. Ulang balik. Okey, 2 darab 1. 2 darab 1. Tolong offkan mic dulu. Tolong offkan mic dulu. Ada yang buka mic lagi ni. Okay, saya kata offkan mic dulu. Okay. Ini siapa ni? Ari Aga. Okey. Oh, Maya Susana. Okey. Okey, offkan mic dulu ya. Saya nak terangkan ni, dengar betul-betul. Sebab bila tak faham yang ni, belajar lain semua tak faham. Okey, tengok sini. 2 darab 1, nombor kecil ialah 1. Kita letak anak panah dekat 1 ni, maknanya ada 1 bulat saja. Dan kita masukkan 2 dalam 1 ni. Kita masukkan 2 ni dalam bulat ni. Maka jawapan dia 2. Ulang balik, kita pergi 2 darab 2. Kita arrow nombor yang kecil, salah satu 2. Bila arrow dia 2, ada 2 bulat. Masukkan nombor yang sebelah ni. 2 tambah 2 jadi 4. Saya ulang lagi sekali, 2 darab 3. Apakah nombor kecil? Ialah 2. Maknanya ada 2 bulat. Masukkan nombor 3. 3 tambah 3, 6. Okey. Saya akan tanya parent. Saya akan panggil parent sini. Eh. Okey. Saya nak panggil yang nama Cik Basiroh Abdullah. Onkan mic Cik Basiroh. Saya nak. Basiroh mana? Cik Basiroh ada ke? Onkan mic. Saya kira sampai 3 ya. Yang nama Cik Basiroh ni tolong onkan mic. Tak boleh buka ke mic? Tak berminat ke nak belajar? Okey, saya akan pergi nama orang lain ya. Okey. Cik Eliza Mokhtar. Puan Eliza ada? Puan Eliza Mokhtar ada ke? Tak dengar ke? Ada. Okey, eh?
Sebab lepas ni, okey, Puan Eliza, saya keluarkan nombor ni balik. Saya nak tengok boleh faham ke tak boleh faham. Okey, saya keluarkan tadi. Puan Eliza, Ayalan, offkan mic. Saya akan tanya soalan. Ini, Puan Eliza, tengok nombor ni. 2 darab 4, macam mana nak terangkan jadi 8? Puan Eliza, apakah nombor kecil 2 darab 4? 2, okey. Anak panah di 2 ni. Apa maknanya kita buat anak panah ni? Melambangkan apa? Ada 2 bulat. 2 ni lambang ada 2 bulat di bawah. Puan Eliza boleh faham tak? Boleh. Kenapa tak sebut? Masukkan nombor apa Puan Eliza? Masukkan nombor 4. 4 tambah 4 jadi 8. Okey, Puan Eliza ni boleh faham ke tak boleh faham? Saya boleh. Tak boleh. Puan Eliza tadi, apa masalah dia? Saya terangkan tak jelas ke? Puan Eliza ni tadi mana? Hello? Puan Eliza ada? Ada. Okay, tolong spotting sikit. Kalau tak faham, kata tak faham. Saya tak nak saya cerita ni orang tak faham. Saya tak faham. Ah, cakap tak faham. Siapa yang bercakap tak faham tu? Siapa yang tak faham tu? Saya nak terangkan ni. Onkan mic. Siapa tak faham? Saya pun tak faham. Okey, siapa? Siapa yang nama tak faham ni? Sebut nama, sebut nama. Yang butang. Okay, Puan Sania tengok eh. Okey. Tadi Puan Eliza tadi. Okey. Tengok sini Puan Eliza dengan Puan Sania, saya akan terang ni. Okey, saya akan pergi. Kalau macam ni nampak, okey. Okey, nampak tak aero 2? 2 ni ada aero. Boleh nampak tak Puan Sania dengan Puan Eliza? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak eh. Okey, macam mana nak terangkan 2 darab 4 jadi 8? Tengok aero ni. Saya akan tanya soalan. Aero ni tunjukkan nombor apa? Nombor 2 ke 4? 2. Okey, ni Puan Eliza dengan Puan Sania ni, saya akan sampai dia boleh faham. Soalan saya. Okey, aero nombor 2, okey. Okey. Ini menandakan ada 2 bulat di bawah. Saya tunjukkan 2 bulat ni. Boleh faham ke tak boleh faham? Okey, faham. Kemudian masukkan nombor 4. 4 tambah 4 jadi 8. Ini boleh faham ke tak boleh faham? Ini okey, saya faham. Puan Eliza ke Puan ni tadi? Sania faham. Okey, Puan Sania boleh faham eh. Puan Eliza boleh faham ke tak boleh faham? Tak boleh faham, saya nak ulang balik. Okey. Okey, parent yang lain boleh faham ke tak boleh faham? Boleh. 2 darab 5. Faham. Okey, bagus. Okey. 2 darab 5. Siapa nak cuba terangkan onkan mic? Seorang je terangkan. Sama ada anak ataupun parent. Onkan mic, terangkan. Ini namanya kita belajar. Kalau saya cakap seorang je, saya pun tak tahu yang belajar faham tak faham. Okey, siapa pun nak cuba terangkan? Saya. Sebut nama. Siti Adlina. Ah, sila Puan Siti Adlina. Okay, macam mana 2 darab 5 boleh jadi 10? Ini ya, anak panah tu menunjukkan 2. Apabila 2 tu bermakna 2 butang. Daripada 2 butang tu, okey, nanti Puan Adlina. Okey. Ayat yang pertama, lihat mana nombor kecil. Ulang balik. Lihat mana nombor kecil. 2 ke 5 nombor kecil? 2. Teruskan. Maknanya ada 2. Ada 2 butang. Ada 2 butang. 2 bulat. 2 bulat. Okay. Okay. Masukkan nombor apa? 5. Nombor 5. 5. 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5 jadi 10. Okey, terima kasih. Boleh faham. Okey, terima kasih ya. Okey, saya buka lagi pada parent nak terangkan 2 kali 6, 12. Siapa nak cuba? Salah tak apa? Saya, Puan Rafiqin. Siapa? Bagus, berani. Okey, berani. Okey.
Okay. Apakah nombor kecil Puan Wasikin? Nombor 2. So bila nombor 2, maknanya ada berapa bulan? Ada 2 bulan. Okey, masukkan nombor apa Puan Wasikin? Dalam bulan tu, setiap satu tu kita masukkan nombor 6. Terima kasih. Okey. Saya nak terangkan macam mana nak ajar anak kita darjah 1 tambah dengan senang. Ini garis ni 5. Okey, siapa tak faham garis ni 5, onkan mic. Saya terangkan balik. Boleh faham tak garis ni 5? Boleh faham tak? Faham. Boleh faham tak garis ni 5? Okay. Jadi kita tambahkan garis dengan garis. 5 tambah 5 berapa? 10. 10. Tambah butang yang 1. 6 ada 1 butang. 6 ada 1 butang. Jadi 12. Okey. Saya nak ulang ke tak ulang? Nak ulang tak? Boleh. Macam mana 6 tambah 6 dapat 12? Kita tambah 5 tambah 5, 10. Tambah lagi butang yang 2, 11, 12. Itu cara menerangkannya. Ini teknik Porter Kinabalu. Sama. Saya tak faham. Yang tak faham ni. Mak awak ada sebelah tak? Mak awak ada sebelah? Ada. Tak ada, sebelum saya akan saya tutup awak. Okey, parent yang kurang faham tu siapa nama? Beritahu nama. Puan Imana. Okey, Puan Imana tengok ni. Pertama, 2 darab 6. Nombor kecil ialah nombor apa? 2. 2. Buat anak panah. Maknanya anak panah ni menunjukkan ada 2 bulat sini. Nanti sekejap. Ada 2 bulat sini. Ni, nanti sekejap. Saya besarkan. Okey. Nanti sekejap ya. Okey. Ada 2 bulat sini. Boleh faham tak ada 2 bulat sini? Okey. Puan Amanah. Boleh. Okey, masukkan nombor apa Puan Amanah? Masukkan nombor 6. 6 dengan 6 ni. Yeah. Okey, macam mana dia dapat 12? Okey, dengar baik-baik. 6 ni ada garis. Faham tak? Ada garis. Nampak tak ada garis ni Puan Amanah? Okey, nampak. Mewakili nombor berapa? Garis tu mewakili nombor yang besar. Kita dah belajar yang mula-mula tadi. Ini masuk lambat ni. 5 tambah 1. Betul. Tapi kita ambil yang garis dulu. Yang garis dulu. 6. Tak, 5. Yang garis ni 5. Bermula 5. 5 yang bawah 6 ni kita baca 5 dulu. Jangan baca 6, baca 5. Kemudian 5 ni kita tambahkan sebelah lagi ni 5. Jadi berapa? 10. 10. Tambahkan biji dekat 6 tu. 6 tu ada 1 biji atau butang. 11. 12. Boleh faham tak? Okey, faham. Ulang balik. Saya ulang balik. 2 kali 6. Macam mana dapat 12? Macam mana kita akan tanya anak dia? Macam mana kamu dapat 12? Mula-mula dia akan lihat nombor kecil ialah 2. Buatkan anak panah. Maksudnya kena buat 2 butang. Okay. 2 bulat, 2 bulat. Masukkan nombor 6. Macam mana nak kira? Tambahkan 5. 5 tambah 5, 10. Okay. Tambahkan butang. 11, 12. Dapat 12. Okey? Saya buka pada pertanyaan. 1 minit. Siapa nak tanya sebelum saya pergi next? Tadi tambah 2 ni. Okey, ajar anak. Cuba ajar anak sekarang. 1 minit. Ajar anak. Ajar anak sekejap. Kasih-kasih parent kan? Okey, saya akan panggil parent seorang nak terangkan sipir seterusnya. Saya akan panggil ya. Okay, tengok sini. Saya akan panggil seorang. Saya akan sebut nama. Okey, saya nak yang nama parent ya. Fakiha Zahra. On kalian. Puan Sania tutup mic. Cik Muhammad Aim.
Rosmini tutup mic. Saya nak bercakap dengan siapa tadi? Puan Fakihah Zahra. Onkan mic, Puan. Puan Fah, ni anak ke parent ni? Ada ke tak ada? Anak. Mak ada tak? Ada. Kenapa mak tak ada? Kerja? Mak pergi sembahyang. Oh, mak sembahyang. Tak apa, eh. Mak pergi sembahyang. Okey. Awak faham tak? Awak faham ke tak faham? Awak ada jawab berapa? Dua. Ya, tak apa. Saya nak ni. Puan Zuraina Zaidi yang pakai terkong ni. Onkan mic Puan Zuraina. Okey, eh. Saya akan keluarkan saya punya ni. Sedia untuk terangkan macam mana boleh dapat 2 x 7, 14. Step dia macam mana, Puan Zuraina? 2 x 7, 14, 6. Macam mana? 6. Okey. Okey, mula-mula 2 darab 7. 2 x 7, mula-mula 2 ni. Kita lihat dulu nombor yang kecil. Nombor kecil adalah nombor 2. Jadi, kita buat 2 bulat. Okay. Lepas tu kita masukkan nombor yang besar ke dalam bulat tadi. So kita masukkan 7, 7. Okay. Okay, lepas tu okay, cuma dekat bawah 7 tu kita nampak ada garis. Ya. Yeah. Okay, jadi satu garis ni mewakili 5. Betul. Okay, jadi 5 tambah 5, 10. Betul. Lepas tu kita 10, lepas tu kita tambah lagi, okay, 7 ni maksudnya kita baca 5, 6, 7. Jadi 5 tambah 5, 10, lepas tu kita tambahkan 2, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, terima kasih ya. Jadi tersangkut-sangkut juga tadi, tak apa. Okey, cuba terangkan dengan lancar 2 x 8. Terangkan 2 x 8. Terangkan dengan lancar. Jangan teragak-agak. Nanti okay, anak pun tak tahu. Dua kali lapan. So kita pilih dulu nombor yang kecil. Nombor yang kecil adalah 2. Jadi kita buat bulat 2. Okay, lepas tu kita masukkan nombor yang besar iaitu 8. Okay, masukkan dalam bulat ni 8. Okay, kita nampak garis kat bawah. Garis ni kita baca 5. Okey, jadi 5 tambah 5, 10, tambah 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 2 dah 8, okay. Kita dapat 16. Okey, ada perubahan ni. Eh. Okey, last kali terangkan 2 kali 9 pula ni. Dengan tidak tergagap-gagap. Okey, 2 kali 9. So 2, kita pilih nombor yang kecil adalah 2. Jadi kita buat bulat 2. Okey, lepas tu kita makin laju ni, tak nampak yang bawah tu, cikgu. Tak nampak yang tak nampak yang bawah. Okey, jadi saya terangkan ikut ni lah. Okey, jadi tak nampak bawah dia. Okey. Okey, nampak. Dah nampak dah. Okey, 2 darab 9, kita pilih nombor yang kecil adalah nombor 2. Jadi kita buat bulat ni 2. Kita masukkan nombor yang besar ke dalam bulatan ni. Nombor 9 iaitu 99. Okey, lepas tu kita nampak garis kat bawah. So garis ni mewakili. Jadi 5 tambah 5, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 2 garis 9 tambah 18. Alhamdulillah. Maknanya dah boleh ajar anak lebih baik daripada tu yang tak tahu teknik ni. Okey? Pada peringkat awal, proses tu penting. Okay. Mengaltu yang kedua. Tahniah ya. Terima kasih. Okey, saya nak pergi pada sepir tiga ni pula. Saya akan panggil seorang ni. Ya. Okey. Saya akan panggil seorang ni. Bersedia ya. Siapa nama dia naik ni? Okey, saya akan panggil nama. Tadi mak dia pergi sembahyang, tak apa. Saya tunggu dia lepas sembahyang ni sekarang. Okey, Fauzia Muhammad Tai. Puan Fauzia Muhammad Tai, onkan mic. Ibu tengah masak.
Tak apa, tak apa. Ibu tu, awak dah jawab apa? Buka, buka. Awak dah jawab apa? Buka. Darjah 3. Kamu, kamu boleh faham tak? Boleh. Boleh terangkan tak pada kawan-kawan semua? Macam makcik tadi terangkan. Boleh rasa? Nak cuba tak? Kena berani cakap. Darjah 3 dah pandai cakap. Boleh cakap tak? Nak cuba? Okey, saya akan tanya awak. Okey. Ni. Anak Puan Fauzia ni tengok ni. Saya akan tanya dia dan saya akan bantu dia. Okey, tengok sini. 3 darab 4. Siapa nama kamu? Nurul Natasha Hani. Okey, Nurul Natasha tengok betul-betul. Pakcik nak tunjukkan macam mana nak buat ni. Pakcik akan tanya. 3 darab 4. Apa nombor kecil? 3. Bagus. Buat anak panah. Apa makna anak panah? Apa makna anak panah? Nak buat berapa bulat? 3. Bagus. Nak masukkan nombor? 4. Okey, kira. Macam mana boleh jadi 12? 1, 2, 3, 4. Sambung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12 eh. Okey, bagus. Tahniah. Ya. Maknanya kalau ada parent dia lagi bagus eh. Dia mesti cakapkan. Okey, saya nak panggil seorang lagi ni. Okey, saya akan panggil Puan Hardianti Abdul Hadi. Onkan mic. Puan Hardianti. Ya, saya. Ya, nak on mic. Okey. Puan, anak sekolah mana nama? Anak sekolah mana? Sri Indra, Sekolah Kebangsaan Sri Indra, Kuantan, betul? Perlis, tengah Perlis. Perlis, utara sana ya. Utara, okey. Cikgu ke, parent ke, ataupun apa? Parents. Okey, parents, okey. Okey, saya akan tunjukkan soalan ini. Saya nak dengar macam mana nak terangkan anak supaya dia faham. Saya tunjukkan ni. Okey, 3 darab 6. Terangkan macam mana boleh dapat 18. Yang lain dengar. Untuk 3 darab 6, nombor yang kecil adalah nombor 3. Jadi ada 3 bulatan. Tengok nombor sebelah, nombor 6. Masukkan nombor 6 ke dalam 3 bulatan tersebut. 6, 6, 6. Betul. Jadi untuk jawapannya, 6, untuk nombor 6 tu dia ada garis. 5, 5, 5. 5, 5, 5 tambah. Jadi 15, 15, 16, 17, 18. 6 darab 3, 18. Alhamdulillah. Jadi nanti tanya anak macam mana dia dapat 18 dengan cara penerangan puan tu. Tahniah eh. Bilang anak saya mengajar. Okey, teruskan. Terima kasih, syabas. Kita belum pergi yang susah lagi atas ni. Ini yang bawa basic ni. Saya nak berikan nombor besar. Okey, kita dah habis yang nombor kecil ni. Mari kita pergi. Okey, tadi mula-mula kita pergi mana? Siapa boleh jawab? Kota apa tadi kita pergi? Mula-mula tadi kita pergi mana? Kota mana? Cuba jawab. Kota Baru, KK. Lepas tu kita pergi mana? Bukit mana? Bukit mana? Bukit Katil. Ah, Bukit Katil. Ataupun orang tempat lain tu dia panggil apa? Bandar apa? Bandar Besuk, Bandar Besuk. Bukit Kubu. Boleh, semua boleh. Kena ingat aja, okey. Bukit Beruntung. Okey, sekarang saya akan pergi kepada yang lebih sukar lagi tetapi sebenarnya lagi mudah, lagi seronok belajar, sepe dan besar-besar. Okey, dengar baik-baik ni eh. Dengar baik-baik, saya nak latih nak pergi yang ketiga. Besar darab besar. Bandar mana kita pergi tadi? BB. Cuba jawab. Bandar mana? BB mana? Bandar Baru Bangi. Bangi. Okey. Nombor besar. Darab nombor besar. Okey. Okey. Sebelum tu. Saya nak minta kerjasama parent semua. Okey. Saya nak kerjasama semua sekali ni. Ada 60 lebih, 70 orang ni dekat online ni. Ambil gambar anak dengan parent.
buat apa kita panggil tu, selfie, hantar dekat WhatsApp. Saya akan compilekan. Minta kerjasama, senang je. Ambil selfie, hantar dekat WhatsApp. Saya nak tengok gambar ni sebelum habis kita belajar. Okey, saya nak pergi yang ketiga ni. Dengar baik-baik. Kita akan pergi sefer yang besar. Saya akan pergi sefer 6. Okey, eh? Okey, ini sefer 6. 6 darab 1. Teknik dia sama. Satu, nombor kecil ialah 1. Ada 1 bulat. 6 darab 2. Nombor kecil dia 2. Ada 2 bulat. Kita dah belajar tadi. 6 darab 3. Nombor kecil ialah 3. Ada 3 bulat. Okey. 6 darab 4. Nombor kecil dia 4. Ada 4 bulat. Okey. Sekarang kita akan beralih tempat. Daripada KB tadi, Bukit Katil tadi, kita nak pindah ke BB. Bandar Baru. Ataupun apa. Siapa ada tempat yang nama dia, siapa boleh sebut nama tempat BB? Apa ni? Bukit apa? Bukit Beruntung. Bukit. Ah, Bukit Beruntung. Lagi kat mana? BB mana lagi? Bukit Beruang. Bukit Besar. Bukit Beruang. Lagi bukit mana lagi? Bukit Buntal. Mana ada Bukit Buntal? Ada ke? Batang Berjuntai. Bukit. Dengar. Okay. Dengar baik-baik. Okey, saya pergi yang okey, saya pergi yang ni dulu. Tengok semua. 6 darab 8. Okey, eh? Saya terangkan baik-baik. Sekarang saya akan panggil parent. Lepas tu saya tanya siapa tak faham. Saya akan ulang. Bila semua tak tanya, saya akan cari siapa yang saya berkenan nak tanya, saya tanya. Dengar baik-baik, eh, tak faham, tanya saya. Ini dah lain sikit. Tetapi lagi senang. Ikut peraturan dia. Okey. 6 darab 8. Apa dia? B darab apa? Cuba jawab. B darab apa? Cuba jawab. B darab B. Besar darab besar. Kita boleh kata, apa lagi perkataan B? Bulat dan bulat. Ulang balik. Bulat dan bulat. Ini bermakna ada 2 bulat aja bawah ni. Dia tak boleh jadi 1, tak boleh jadi 3, tak boleh jadi 4. Okey, ulang balik. Apabila nombor besar didarabkan dengan nombor besar, hanya ada 2 bulat di bawah ni. Ulang balik. Apabila nombor besar, macam mana kita nak kenal nombor besar? Siapa nak jawab? Macam mana kita kenal dia tu nombor besar? Cuba jawab. Siapa nak jawab? Ada garis kat bawah. Saya kalau buka YouTube dekat Singapore, anak-anak dia orang ni, anak-anak Mak Saleh ni, dia aktif. Anak-anak kita ni takut je. Bila saya suruh bising-bising, bila saya suruh senyap-senyap. Okey, saya ulang balik. 6 darab 8, macam mana kita boleh kenal 6 ni besar? Siapa nak jawab? Ada garis. Baru tahu garis. Darab nombor besar. Okey. Jadi bila kita nampak nombor besar, darab nombor besar, mesti ingat ada 2 bulat sahaja. BB, bulat-bulat. Tadi bukit batuk, bukit apa tadi, tapi yang besar darab besar ada 2 bulat sahaja. Ingat tu, eh. Okey. Sekarang tengok betul-betul. 6 ada 1 butang. Boleh faham tak? 6 ada 1 butang. 8 ada 3 butang. Saya tambahkan 1 2 3 4. Ada 4 di depan ni. Rumah puluh ada 4. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Jawab. Boleh. Faham. Boleh faham ke tak boleh faham? Faham. Okey, saya teruskan. Saya teruskan. Macam mana je boleh jadi 4? 6 tambah berapa jadi 10? Jawab. 6 tambah berapa jadi 10? 4. 8 tambah berapa jadi 10?
Empat. Lapan darab berapa jadi sepuluh? Dua. Empat. Empat darab dua berapa? Empat. Kita dapat jawapan dia 48. Eh, boleh faham tak? Boleh faham? Saya ulang lagi. Tak faham. Okey, tak faham. Tengok tengok sini. Okey, saya tanya soalan. Yang tak faham ni. Mula. Okey, semula. Tengok. 6 kali 8. Okay. 6 nombor besar ke nombor kecil? Dan aku. Okey, saya akan tanya parent orang ni. Saya akan panggil parent eh. Sedia eh, nama naik sedia eh. Tak faham, saya kata faham. Saya nak terangkan. Okey, saya akan parent. Okey, siapa nak cara suka nak cuba? Ada ah, Puan Zuraina. Dah lepas solat kan? Dah faham kan? Eh, lepas masak kan? Lepas solat. Belum. Tadi jawab dah. Tadi kan dah kena tadi. Eh, tadi. Oh, okey, boleh. Tadi dah okay, kena. Okey, saya akan panggil nama Cik Hazid. Cik Hazid ada ke? Cik Hazid ada? Okey, terima kasih Cik Hazid on mic eh. Okey, Cik Hazid, tengok saya terangkan ini, kemudian Cik Hazid ulang balik. Cik Hazid, assalamualaikum Cik Hazid. Waalaikumsalam, anak saya Hazid. Ini siapa? Mak dia ke ayah dia? Mak dia kat tepi. Okey. Puan apa nama? Nur Hasira. Okey, nak Puan Hasira tengok balik gambar tadi, saya nak terangkan. Tengok betul-betul. Okey, kita tengok 6 kali 8. Puan ni tengok eh. Okey. Okey. Puan tolong jawab. 6 ni nombor besar ke nombor kecil? Nombor besar. Kenapa kita kata nombor besar? Sebab dia bergaris. Atau lebih daripada 5. Okey. Ha, lebih daripada 5. Lepas tu kita dia bergaris. Dia bergaris dan lebih daripada 5 lebih nombor besar. Okey. Okey, ini ialah nombor besar, darab nombor besar. Boleh faham tak? Nah, faham. Okey, macam mana kita nak buat? Pertama, dengar sini. 6 ni ada satu butang. Boleh faham ke? Boleh. Boleh eh? 8 ada 3 butang. Boleh faham ke? Boleh. Tambahkan jadi berapa? 4. Ni 4 dia dah keluar sebelah sini. Boleh faham tak yang pertama ni? Boleh faham? Okey, kita nak tengok 8 ni macam mana kita dapat. Kita tengok balik 6. Oleh kerana 2-2 ni besar, ada dua sangkar je, dua bulat dah tunggu bawah. Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham. Okey, 6 nak jadi 10 tambah berapa? 4. Bagus. 8 nak jadi 10 tambah berapa? 2. Darabkan 4 darab 2 berapa? 8. Okey, dah boleh faham ke tak boleh faham? Boleh. Okey, Puan cuba terangkan semula. Macam mana 6 kali 8, 48. Terangkan balik. Biasa cuba, cikgu. Okey, 6, okay. 6 darab 8, 2-2 nombor besar. Jadi 6, okay. Sebab dia, 6 ni nombor besar, so kita akan letak dekat 6 satu titik. Untuk 8, dia akan jadi 3 titik. So, kenapa? Untuk 8, sebab... Kenapa? Sebab 8 tu... Nanti. Kenapa kita tiba-tiba je letak satu titik? Sebab 5 dah tunggu bawah. Garis 5, faham tak? Jadi 5 nak jadi 6, baru letak satu titik. Untuk 8, 8 nak ada, 5 nak jadi 8, ada 3 titik. 3 titik. Jangan hafal, kena faham. Okey, teruskan. Okay. Lepas tu, dekat 6, satu titik dekat 6, tambah dengan 3 titik dekat 8 tu, dia akan keluarkan jawapan 4. Betul. Okey. Lepas tu untuk nombor besar dengan nombor besar bawah dia akan jadi 2 bulat. Okey. Okay. So bulatan di bawah 6 untuk cukupkan 10, 6 kena tambah dengan 4. Betul. Lepas tu 8 nak cukupkan 10, 8 tambah dengan 2. Okey. Yeah, betul. Lepas tu bulatan bawah tu 4 dan 2 tu darab 4, darab 2 jadi so jawapan 48. Okey, tahniah. Okey, cuba terangkan yang bawah, 6 kali 9. Lepas ni saya nak panggil orang lain pula. 6 kali 9. Okey, saya cuba. Untuk 6 dengan 9, dia dua-dua nombor besar. Okey, kalau 6 tu sebab dia dia garis dan 5 ke bawah. Dan untuk cukupkan 6, kita buat satu titik. Kalau dengan 9, 5 dah kat bawah.
nak cukupkan 9 4 titik. Okay. Jadi titik yang dekat 6 tu 1 tambah dengan titik dekat 9 tu ada 4, jawapan dia akan jadi 5. Okey. Okey. Lepas tu untuk nombor besar dengan nombor besar dia akan jadi 2 bulatan. Okey. Okey. So 6 nak cukupkan 10 kita tambah dengan 4, 9 nak cukupkan 10 kita tambah dengan 1. Okey. Jadi 4 darab 1 4. Apa nak belajar? Letak kat belakang jadilah 54. Okey, tahniah. Eh? Terbaik. Okey. Saya nak pergi. Okey, siapa yang nak cuba? Saya kasih soalan. Siapa nak cuba? Cuba kita aktif lah sikit. Salah pun tak apa. Kita just for fun. Belajar salah pun tak apalah. Jadi kita belajar daripada kesilapan. Siapa nak cuba? Ramai-ramai ni. Dalam 60 orang ni, siapa yang berani nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ah, ni Puan Rafiza ke? Okey, siapa? Tolong, tolong. So, siapa nak cuba? Rafiza. Okey, ini okey, dah jawab apa ni Rafiza? Dah jawab apa? Salah-salah, Aira. Dah jawab apa kamu? Dah jawab 6. Okey. Tolong terangkan pada pakcik dengan semua kawan-kawan semua. Saya keluarkan soalan ni. Okey, saya pergi sampai 7 pula. Okey, macam mana nak terangkan 7 darab 7 49? Cuba terangkan. Okey. 7 darab 7. Habis tulis tak? Ha, 7 darab 7 tu dia ada hutang 2. Okey. Tengok apa. Tak apa, cuba. Apa? Macam mana boleh dapat 49? Oh, ada 2 titik. Okey. Mak dia siapa? Ada mak dia tak ni? Ada. Ha. Okey, mak dia cuba terangkan. Yang 7, dia dah hutang 3. So dia ada 2 titik. Okey, sebelum tu terangkan. 7 dan 7 dalam kumpulan apa? Besar darab besar, betul? Ya, yeah, besar darab besar. Sebab dia ada garis. Okey. So yang pertama 7 tu dia sebab bawah tu dah ada 5, garis tu ke 5, so dia ada hutang 2. 2 titik lah. Okey, yang nombor 2 tu pun sama juga 2 titik. Okey. Okey, jadi 2 titik campur 2 titik tu dia akan dapat 4. Okey. Maksud itu jawapan yang pertama lah, didik yang pertama. Rumah puluh. Rumah puluh. Ya. Yeah. Okay. Lepas tu dia ada 2 bulatan je. Okey, jadi 7 nak ke 10 ada 3 tempat, ada 3 lagi. Yang yang nombor 2 tu pun sama juga 3. Okey. So dalam bulatan tu memang 3 dengan 3, so 3 darab 3 9. Alhamdulillah. Boleh faham kan? Boleh terangkan anak kan? Ha, anak kita ni dia faham tapi dia tak boleh bercakap. Jadi kita latih dia untuk terangkan. Latih dia selalu supaya dia berani bercakap. Okey. Okey. Sekarang saya buka parent apa nak cuba terangkan 7 x 8 56. Saya buka cara sukarela dulu. Siapa nak cuba sebelum saya sebut nama? Saya nak cuba cikgu. Yang ayah-ayah ni ada. Ini semua ibu-ibu saja. Ya Allah. Ah, suara seru macho. Siapa? Ada nak yang ayah ni, saya nak dengar ayah yang cakap. Ah, so ayah cakap. Siapa nama ayah cepat? Ada ke? Okey. Okey, Cik Afiza, Muhammad Afiza Abu Bakar ada ke? Okey, saya ada kan? Ah, terima kasih. Okey, sekarang Cik Afiza ni cikgu kan? Haa, insyaAllah. Haa, saya dengar cara cakap ni satu, memang cikgu ni. Okey, sekarang saya nak Cikgu Afiza menerangkan, nanti saya keluarkan balik.
Macam mana nak ceritakan anak murid 7 darat 8, 56 dengan cara yang terbaik sekali? Okey, untuk 7 darat 8 ni, pertama kita kena pastilah 7 darat 8 ni adalah nombor yang besar. Okey, bila ada nombor yang besar, 7 tu bawah tu memang ada garis, iaitu mewakili 5. Okay. Lepas tu ada 2 titik di 7 tu. Kemudian di 8 pun 8. Macam mana dia jadi 2 titik tu? Saya tak faham ah. Sebabnya garis tu mewakili 5. 5 untuk jadi 7. Jadi 7. Jadi 2 titik tu 5 tambah lagi 2. 7. Okey, terima kasih, faham. Okey, 8. Okay, so 8 ni pun ada garis di bawahnya. So ada 3 titik tambahan iaitu untuk menjadikan 8 5 6 7 8. Okey. Okey. 7 dan 8 adalah nombor yang besar. Jadi kita letakkan dulu bulatan di bawah dia. Okey, okay, kemudian kenapa ada 2 bulatan saja? Okey, sebab dia nombor besar. Tak ada 3 bulatan, tak ada 4 bulatan. Kenapa 2 bulatan? Sebab dia nombor besar. Sebab 2-2 nombor besar. Kena sebut 2-2 bukan dia nombor besar. 2-2 nombor besar kena ada 2-2 bulat. Itu dia punya kait. Okey, teruskan. So sekarang ni untuk kita selesaikan soalan ni, okey, kita kira dulu berapa titik yang ada dekat 7 dan juga lagi 7 ni ada 2, 1, 2, 8 ni ada 3, 3, 4, 5. So 5 ni kita letakkan jawapan di lepas sama dengan. Di rumah 10. Ya. Yeah. Okey. Jadi okay, kemudian kita terus rujuk di bulatan. Okey, di bulatan ni kita akan genapkan jadi 10. Jadi 7 ni berapa nak jadi 10? So, kita akan letak 3 lah di bawah dia. Okey. So 7, kita letak 3, dia akan jadi 10 lah. So 8, kita akan letak 2, dia akan jadi 10. Okey, untuk di rumah sah yang dalam bulatan ni 3 dan 2 ni kita akan darabkan dia lah. Dia akan jadi 6. Dekat rumah satu. Jadi jawapan dia adalah 56. Okey, tanya. Jadi soalan saya nanti, okey, cuba tanya anak. Tanya anak, macam mana kamu dapat 6 ni? Dia akan kata 3 darab 2, 6. Nampak? Macam mana kamu dapat 5? Saya tambahkan butang. Makin lama makin cepat. Macam mana 8 ni ada 3 butang? Sebab bawah dia 5, tambah 3. 3 jadi 8. Spontan anak kita jawab. Saya ulang balik. Saya nak begitu kan. Saya nak bila kita kasih soalan dan jawapan, kita akan tanya dia. Cuba kamu terangkan macam mana 7 kali 8, 56. Dia akan jawab begini. Oleh kerana dua-dua nombor ini ialah nombor besar, ada 2 bulat di bawah dah sedia. Pertama, kita kena tambahkan dia punya butang yang atas itu untuk mendapatkan jawapan 5, rumah 10. Kemudian kita dapatkan pengenap 10 ialah 3. Pengenap 8 ialah 2. 3 kali 2 dapat 6. Ini menandakan anak kita tahu proses dahulu. Dia bukan terus jadi pandai. Dia tahu proses. Ulang lagi sehinggalah dia nampak 7 kali 8 automatik dia ada 5 depan. Kali 9 dia dapat 6 terus. Satu saat dia baca butang dia dapat 6. Boleh faham? Cik apa tadi? Cikgu apa? Cikgu? Faham tak? Faham tak? Apa yang saya nak kata di sini, kita bukan sahaja nak anak kita tahu macam mana nak buat, tetapi mestilah laju membuatnya. Laju. Dia tahu je tak cukup. Zaman sekarang, tahu sahaja tak cukup. Kena cekap dan laju. Cekap dan laju adalah melalui proses ulangan yang kerap baru dia jadi cekap. Okey. Saya harap benda ni betul lah cikgu. Betul ke cikgu? Betul ke saya cakap ni? Ya, betul. Okey, terima kasih. Okey. Saya akan panggil lagi. Apa cikgu apa nama tadi? Saya Muhammad Hafizah. Okey, cikgu tolong saya boleh? Panggil salah seorang yang dalam senarai ini untuk dia terangkan yang seterusnya. Panggil sesiapa yang cikgu suka. Okey, panggil. Cikgu Hafizah, panggil siapa-siapa ada nama ni untuk dia
mana send 2 digit, darab 1 digit, proses macam mana nak buat. Tak payah pasir-pasir. Tunggu sikit lagi ya, dah habis ni. Ada 5 minit lagi. Okey, cikgu ni, cikgu apa tadi cikgu? Saya okay. Nur Imanina Nina. Ah, siapa tu? Nama yang itu? Saya. Ah, ada mak ada. Ada. Apa panggil mak sebelah? Kan, cuba kita tengok. Okey, student. Okey, siapa yang student berani nak terangkan? Bagus, cadangan tu bagus eh. Yang penting anak kita ni berani. Anak tuan boleh terangkan tak? Macam mana 7 kali 9 63 macam ni nak terangkan? Nur Amanina, kamu dah jawab apa? Nur Amanina dah jawab apa? Ibu saya tak join. Tak, kamu ni dah jawab apa? 3. Boleh tak terangkan macam mana nak terangkan jawapan ni? Tahu ke tak tahu? Boleh ke tak boleh? Nak cuba tak? Tak faham. Tak faham, tu lah mak tak nak. Mana mak? Ni puan. Okey. Tengah masak kan. Jadi dia kata mak dia masak, tak apa. Okey. Ni cikgu ke apa ni? Cikgu ke? Bukan. Tak apa. Sekarang saya boleh faham tak yang saya tunjukkan tadi? Boleh faham ke? Kakak faham tak? Dia kurang faham ni cikgu. Okey, kita beri orang lain. Okey, beri orang lain. Siapa ni? Cikgu tadi, Cikgu Hafizah tadi. Cikgu tadi. Beri nama lain juga. Okey, Tan. Kita cuba student juga. Siti Fatmawati. Siti Fatmawati. Cuba. Tak apa, kena berani. Ya, saya. Nak saya jawab. Suka hati, anak dulu. Kalau tak boleh, hantar orang buat dia. Mana cikgu? Yang mana? Nanti sekejap, saya keluarkan dia. Okey, saya nak anak dulu. Tak apa, 7 kali 9, 63. Suruh dia tegangkan. Dah cepat, 7 dah 9 yang cepat. 7 titik dia ada 2. Bagus. Titik dia ada 4. Bagus. 7 nak jadi 10. Ada 3. 9 bagus. Ada 1. Bagus. 9 tambah titik. Titik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Yang kedua kena darab 3, darab 1. Okey. 3 darab 1, jawapannya 3. Bagus. 63. Tak apa, lambat pun tak apa. Tapi kena ulang selalu. Tahniah eh. Harap semua anak-anak ni dah boleh menerangkan walaupun lambat pada peringkat awal. Okey. Saya rasa saya dah habis ya menerangkan. Okey, kita akan wrap up balik. Saya akan ulang balik. Saya nak tengok dah ada tak orang selfie hantar gambar? Belum lagi. Seorang pun tak kasi gambar pun. Boleh tolong tak? Lepas tu hantar dekat ni, dekat WhatsApp. Boleh. Hantar. Saya ni, siapa dah hantar gambar ni? Tak ada, seorang pun tak ada. Dah hantar tuan? Dah hantar. Ada kan? Dah, tapi satu titik dah hantar. Satu titik saya boleh tengok. Ada, memang ada. Okey. Tak apa, terima kasih. Ni ada nampak ni.
Okey, terima kasih. Okey, sebab apa? Pertama ni saya nak beritahu dengan guru besar bahawa program ini sangat sesuai ibu bapa belajar. Guru besar kena beli idea ni supaya nanti kita buat dalam program sarana ibu bapa. Guru besar mana-mana sekolah lah, saya tak kisahlah mana-mana sekolah yang berminat. Kita akan panggil ibu bapa bila dah PKP habis nanti. Kalau tak, saya lebih suka saya bersemuka ibu bapa belajar dan mengajar anak dia. Ya, sebab lepas ni, selepas hantar gambar, saya nak setiap parent terangkan sejauh mana dia boleh faham kaedah yang saya ajar tadi. Okey, saya akan ulang balik. Kita dah habis sebenarnya tiga ni. Last kali saya nak tunjukkan dua digit darab satu digit. Tengok baik-baik. Kita dah boleh gunakan semua tanpa hafal sipir. Okey, saya akan buka slide saya ni. Tengok baik-baik ya. Tak faham boleh-boleh ni. Okey, so saya akan tanya dulu. Siapa yang minta saya nak ulangkan balik? Okey, saya nak beri satu soalan yang saya belum boleh kasih. Ni tu tengok baik-baik 7 kali. Siapa tak faham angkat tangan saya ulang sekali. 7 kali 6. Okey, tengok sini. Kenapa kita tambah butang ni 3 jadi 4? Tengok Saya ulang balik. 7 kali 6 butang ni ada 3 tapi kena tulis 4. Jadi saya akan terangkan cara dia sama, kita darabkan yang bawah dulu. 3 kali 4 12. Boleh faham tak? Ni, 12 tu. Boleh faham tak? Tak jawab pun. Okey, faham. Okey, ulang boleh. 3 darab 4. Kenapa dapat 3? Okay. Kita dah belajar tadi. 7 nak jadi 10, 3. 6 nak jadi 10, 4. 3 darab 4, 12. Boleh pakai. Kenapa jadi 4? Faham. Saya terangkan kenapa jadi 4. Faham. Kita kira butang. 1... 2, 3. Tambahlah tu yang di sebelah 2 ni. Dia jadi 4. Saya ulang balik. Kenapa dia jadi 4? 3 butang ni tambah rumah sah yang 3 kali 4 tadi. Ada 12 ni. Tambah ni untuk ditambah dengan 3 butang tadi. Boleh faham tak cikgu? Cikgu tadi. Cikgu apa tadi? Cikgu Fah. Cikgu apa tadi yang cikgu tadi? Hafizah. Kalau cikgu ni faham, semua orang boleh faham. Cikgu faham cikgu? Dapat. Jadi saya harap yang tak faham ni saya ulang sekali. Tengok sini Saya ulang sekali. Kita ambil 7 kali 5, 35. Okey. Oleh tadi kita tambah yang atas tadi, dia ada 2, 3, 5 ni tak ada butang sebab berada di bawah, tak nampak. Jadi kita darabkan bawah dulu. 3 kali 5, 15. 15 ni ada 1 di depannya, mewakili 1 butang. Tambahkan 2 butang, dapat 3. 7 kali 5, 35. Boleh faham tak semua? Boleh faham tak? Puan, boleh saya menjelaskan? Boleh. Maksudnya, kita darabkan yang sah dulu lah. Lepas tu baru kita darabkan yang... Sepatutnya dalam proses ini, kita darabkan sah dulu. Sebab tadi sini tak ada rumah puluh, saya tambahkan butang supaya nampak dulu. Boleh faham tak? Okey. Sepatutnya kita kena darabkan yang apa nombor rendah dulu. Kita dapat berapa letak saja dulu. Contoh ni 8 kali 7, kita darab 2 kali 3 6 sebab dia tak ada rumah puluh. 8 ada 2 butang, 7 ada 2 butang. 8 ada 3 butang, 7 2 butang. Jadi ada 56. Okey. Ini bermakna untuk memudahkan kepahaman. Itu sebab saya beri yang mudah dulu. Okey, 9 kali 5 dapat 4.
Butang yang mana? Yang satu tu ada satu butang. Cikgu, yang tadi eh. Kita ambil tadi. Tu kali am nanti ni. Sebab ni satu ni ada butang ni. Ni saya masukkan eh, tengok. Kalau tak nampak saya masuk ke butang dia, sebenarnya ada butang kat sini. Ni. Ha ni. Satu ni ada butang ni, ha satu. Jadi tambahkan ni. Satu, dua, tiga, empat. Boleh faham tak? Lima darat lima. Okey, lima darat lima terus dapat 25. Dia dua-dua tak ada butang. Lima darat lima, kita kira butang yang ada dekat bawah lima tu dengan gandaan lima. Lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, 25. Terus dapat 25. Boleh cikgu? Itu kena slowly lah ya. Okey. Untuk menguji kefahaman, mari kita buat uji kefahaman dulu eh. Dalam 10 minit sebelum 2 digit, dalam 1 digit. Okey. Saya nak ni. Siapa boleh jawab kenapa ni salah? Siapa boleh terangkan? 2 kali 6, saya masukkan nombor, dia salah. Kenapa salah? Cuba ingat balik. Siapa boleh cuba? Sebab dia ada sebab nombor yang dimasukkan. Apa dia? Nombor kecil. Nombor. Okey, ini ialah nombor yang kat bawah ni saya dah di sini. Ini ialah K darab B. Kecil darab besar. Ada dua betul. Ni. Ini jadi pengkap 10 salah sebab 2 darab 6 error dekat mana? Dekat 6 ke 2? Cuba jawab. 2. Ah, kalau error dekat 2 ada 2 bulan. Dua. Tapi masuk ke dalam bulan 6. Ini yang betul. Okey, kita tengok yang ni. Ah, kenapa ni salah? Siapa boleh jawab kenapa salah? Sebab jawapan dia salah. Apa dia? Okey. Dia dekat mana? Error dia. Dia dekat 2. Okey, sebab dalam bulat ni diisi dengan nombor yang berkata. Habis dah. Sepatutnya tak. Sepatut sekarang. 4 kali 6. Empat bulat kan. Lepas tu tak nombor 6. Aku terangkan dulu. Okey, tengok sini. Error dekat 4. Maknanya 4 bulat. Masuk nombor 6. Ini dia. Ini dia betul. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey, kita teruskan ya. Siapa yang boleh terangkan ini dia faham. Kalau tak boleh, dia tak faham. Saya tak faham. Okay. Ulang balik. Yang tak faham tengok sini. Parent tengok sini. Yang tak faham yang cakap tu mak awak ada tak sebelah? Ada tak mak sebelah? Ya, saya panggil mama saya je. Darab 6, nombor kecil ialah berapa? 4. Maknanya berapa bulan? 4. Masukkan nombor apa? Masukkan nombor 6. Haa, okey. Ini betul salah? Ini betul salah? Salah. Sebab apa ni? Salah. Kena ada 3 bulan. Haa, ada 3 bulan. Ini dia betul. Ini betul. Lembut, okey. Tengok ni balik. Ini kenapa salah? Ini kenapa salah? Sebab dia tak ada. Bulat. Ah, yang ini. Okey, betul. Okey, yang ini betul ke salah? Salah. Patutnya berapa? Kalau dua-dua besar. Ya, ada dua bulan. Masukkan pasangan dia. Ha, ini betul. Okey, ini betul salah? Salah. Ah, yang betul.
Sekarang, okay, sekarang semua dah faham. Bagus. Ini banyak ni. Ini file ni saya akan pada, kalau siapa yang kasih email, saya akan hantar file ni. Boleh tengok balik. PowerPoint saya akan kasih ini. Okey, siapa yang beri email nanti, saya akan beri yang ni. Ini ada, ini dia tunjukkan macam mana nak betulkan yang salah ni. Okey. Okay. Last kali mari kita belajar yang ini. Okey, tengok sini. Okey, 2 digit darab 1 digit. Tengok sini 24 darab 3. Mana nombor kecil 3 dengan 4 mana kecil? 2. Okey. 3 darab 4 mana nombor berapa bulan? 3. 3 bulan. Masukkan nombor apa? 4. Ini dia jalan kerja dia. Okay. Bagus. Okey, 3 darab 2 mana kecil? 2. 2. Berapa bulan? 3. Ha? Berapa bulan? 2 bulan. Okey, 3 tambah berapa? Tambah 3. Ah, itu jalan kerja dia. Okey, ini dah okey baru buat latihan nanti. Okey, yang kedua tengok sini. Satu nombor besar, satu nombor kecil. 7 darab 4, main nombor kecil. 4. Berapa bulan? 4. Ada. Berapa ada 7? Berapa ada 7? 7 ada 4. 7 ada 4. Haa, nampakkan saja. Okey, bagus. 7 ada 4. Bagus. Okey, 3, 7 darab apa? Ada 2 bulan. Bagus. 7 darab 2 ada 2 bulan. Ada dari 7 dengan 7. Bagus. Okey, last sekali kita nak buat. Okey, kita nak buat. Okey, tengok sini. 10 kali 8. Ini nombor besar. Okay. 2 besar. Okay. Kawal 8 berapa? Siapa tahu kawal 8 berapa? 2. Okay. 8 tambah berapa? 2. 7 lagi 10 tambah berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 6. Bila hutang 8 dengan 7. 8 ada 3 hutang, 2 hutang berapa? 5. 5. 7 kawan dia berapa? 7. 3. 3 kali 3 berapa? 3 kali 3. 9. 9. Kira hutang. 1, 2, 3, 4. Haa, ni jalan kerja dia. Okey, kita ulang lagi sekali. Kita ambil nombor lain eh. Kita tukar nombor lain. Kita ambil lagi eh. Okey, saya tukar nombor lain. Okey, kita tukar nombor lain. Kita letak sini. Ini kita letak 9. Okey. Okey. 7 nak jadi 7 nak jadi 10 tambah berapa? 3. 2, 3. Okey. 3 kali 3 berapa? 9. 9. Okey. 7. Hutang dia berapa? 2. Tambah lagi hutang 2 berapa? 4. 9. 4. 9 kawan dia berapa? 1. 9 kawan dia berapa? 1. 1 kali 3 berapa? 3. Kira hutang. 4 tambah 2 berapa? Tambah 2. 6. Haa, dapat tambahkan. Okey. Alhamdulillah kita dah habis. Eh? Sebenarnya benda ni kena ulang selalu. Jadi itu sebab saya sebenarnya tak kenakan bayaran. Saya nak kepada pen tunjukkan apa yang ada dalam buku saya ni. Saya tunjukkan okey. Alif.
tunjukkan bahan belajar saya ni. Okay, semua boleh tengok eh. Okey, saya akan tunjukkan bahan mengajar saya. Okey, boleh nampak tak? Hello, boleh nampak tak? Lebih baik. Okey, inilah buku yang telah dibuat oleh guru-guru matematik di buku dia. Oh, nampak. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak? Nampak. Boleh nampak tak? Buku ni dalam latihan latihan. Kita boleh buat ke? Okey, boleh tengok ni. Okey, bilik hibur matematik ni ialah yang telah dibangun. Okey, boleh tolong offkan mic tak? Ini buku dia, ialah buku latihan untuk anak kita buat latihan ni yang kita belajar tadi. Ini buku latihan dia. Kemudian ini ialah jawapan, teknik jawapan di belakang ni. Dengan latihan ni anak kita akan buat makin lama makin laju. Makinlah. Ini ialah buku latihan. Dan satu lagi ni ialah bahan ni. Tengok sini. Ialah bahan macam mana kita ada papan putih ni yang kita boleh padam. Dan di sini idea ialah safe dengan jawapan. Sebagai contoh tadi yang kita dah belajar, 7 kali 8, 56. Macam mana anak kita nak terangkan balik sebab kita dah tahu. Yang kita dah gerti terangkan, kita nak diulang balik. Pada akhirnya dia akan jadi cekap ya. Okey, dia ada dua bahan di sini. Dan sini lagi pembaris. Pembaris menghafal sifir. Yang ini siapa? Siapa buka kelas lagi satu, macam mana nak gunakan bahan ini ya. Saya akan latih anak-anak tuan-tuan puan-puan ajar sekali macam mana benda ni akan membantu anak kita laju dalam menjawab soalan. Okey, ini kotak dia, ini kotak dia, ini ada cerita dia di belakang lah. Okey, bagi mereka yang berminat ya, buku ini dengan ini saya postkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan harga RM35 percuma, tak payah bayar. Saya yang tanggung posting dia. Bahan ini ada dua item. Pertama ialah buku latihan yang saya tunjukkan tadi biar anak kita boleh buat latihan, dan belakang ni lah teknik menjawab dia. Di belakang ni ada teknik menjawab dia. Semua ada jawapan di belakang dan jalan kerja. Kita nak anak kita terus berlatih. Dan ini ialah papan tulis. Papan tulis ni kita boleh padam. Dan setiap ni ada jawapan. Contoh dia kalau nampak situ semua ada jawapan dia terbalik. 7 kali 8, 56, 6 kali 9. Ini namanya kit menyemak kemajuan anak kita. Anak kita faham ke tak faham? Selepas parent dah faham. Jadi kalau ini diulang,
bila anak kita masuk darjah 4, dia telah menguasai sifir. Bila dia dah menguasai sifir, insyaAllah dia suka matematik dan suka buat latihan. Ini buat asas sebab matematik banyak lagi. Bila asas ni tak kuat, memanglah susah dia nak meneruskan pelajaran dia lagi. Eh, dia cara yang terkial-kial dia menjawab. Dia rasa matematik ni kena mapal. Dia kena belajar. Jadi siapa yang minat, bolehlah WhatsApp dekat saya. Siapa yang WhatsApp, saya akan beri nombor akaun dia. Saya akan postkan. Ada soalan tak? Ada nak tanya? Ada parent nak tanya tak? Hello? Ada nak tanya ke? Tak ada. Okay. Siapa yang nak tanya? Nak WhatsApp. Apa dia? WhatsApp. Nak WhatsApp nombor. WhatsApp nombor yang mana, cikgu? Eh, nombor saya lah. WhatsApp kata saya berminat. Bagi nombor akaun. Siapa yang berminat lah. Yang tak minat, saya tak ni lah. Dan siapa yang membeli ni, saya akan buka lagi satu kelas untuk gunakan bahan ni. Lebih kurang jam. Macam mana memula latihan anak dulu, lepas tu saya tengok dia dah boleh terangkan tidak. Eh, insyaAllah anak kita dari masa ke masa, dia akan bertambah maju, insyaAllah. Ya, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada parent semua. Masih lagi ada dalam 50 orang ni. Dan saya boleh komen sedikit ni dekat WhatsApp tu, komen sedikit, faham ke tak faham, adakah ini membantu untuk melatih anak-anak kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada parent-parent semua. Satu Malaysia sebenarnya, satu Malaysia ni ada ni. Terima kasih dan saya harap dapatlah terima kasih. Masuklah jam 4 je nanti dia dah boleh menguasai. Okey, terima kasih semua. Saya tunggulah siapa yang boleh dengan panggil, bolehlah WhatsApp saya. Boleh saya berminat. Kemudian lepas itu saya akan hantarkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Masa